Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hasan Asari. Kali ini saya berada di Pasar Hewan Kliwonan, Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Gulang. Dan bertepatan di hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Ini sapa kue? Ini sapi yang mantep jos banget. Wis. Kuantate jan nyeni tenan. Hitam polos. Ini berarti jenisnya apa Mas? Berapa mustika? Selagi guru saya takut untuk menyebutkan. Angus. Masuknya Angus. Hitamnya hitam pure hitam ya. Saya lihat sampai ke ontong-ontongnya itu, lihat ontong-ontongnya itu guys, hitam juga. Semuanya hitam, bagus. Dari segi pantatnya juga super mantep. Berapa mas mau bobotnya mas? 580. Bobotnya 580. Kalau paling istimewa untuk di pagi hari ini yang ini teman-teman. Ya paling istimewa. Tapi kalau paling berat ya itu tadi. Ini buka biro mau. Ayo biro. Itu bisa buat. Hah? Cikam bor. Cikam bor. Oh ini bobotnya 580 dikali peng jualnya timbangan teman-teman. Jualnya timbangan dikali 48. Terjual oleh Bapak Mas Muk ini. Bapaknya Mas Muk ini. Dadi ku piro mau? 4 mol 5 piro? Loronan. 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 Biar dihitung sama Mas Brahma Mustika. Bobot 8 kali 27. Jadinya 27.850. Ini sapi terbagus untuk di pagi hari ini. Sapi paling montok, sapi paling super, bokonge nyenuk tenan jan nyeni. Mantap, tebel banget. Terjual oleh sama bapaknya Bos Muk atau Mas Muk. Dari segi keseluruhan warnanya hitam sampai ke perincil-perincilannya hitam. Sampai ke kaki-kaki teracaan kuku-kuku ini hitam juga. Mantap. Jos banget ya teman-teman, jos banget. Mau lihat dari punggungnya, punggungnya rata. Punggungnya rata, bagus, mantep.
Nih rame guys, untuk hari ini rame banget. Ini para jagal-jagal udah pada berdatangan. Kenyang piro? 22. Bukae? Mintae 22.500. Selisih 500, Pak? Iya. Dadi ya. Nih, dibuka di harga 22.500. Bobotnya piro, Mas? Bobotnya medhun. 468. Abang elo karo buka. Lumrah ya? Iya, lumrah. Nih seperti ini sapinya. Ini udah kalau dari segi teracaknya ya emang seperti ini. Sapinya belum mandi semua, kotor banget. Teracaknya seperti itu, waduh. Biasanya kurang kokoh kalau seperti itu, teracaan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau buat jagal itu nggak masalah ya. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Yang penting kualitas dagingnya masuk aja. Disikat. Juga kotor semua, belum mandi semua. Banyak banget loh, ini juga. Kurang mantep itu, kurang bagus. Oh iya, kita geser ke blok sebelah sini. Saya belum review di sebelah sini, teman-teman. Ini para juragan muda kumpul jadi satu di sini. Ada Bos Muk, juga ada Mas Zaki, dan ada lain. Hari ini Bos Muk ngamuk besar. Tebas sapi di Pasar Hewan Kliwon Kudus. Bos Muk sama bapaknya. Kira gue aja. Ora tuku api kadek kebo. Iki siji lho. Dadi iki lho. Entar rego piro iku? 12.200 ae. Cetoh batine. Nih. Buat jagal beli yang seperti ini aja. Cetoh batine, guys. 14 piro? Rong gedel iki jagal. Rong gedel iki tafsiran kecil. Rong gedel. Terus liar. Dengan lebone nek Semarang kali kan. Murah guys, 14 jutaan. Tafsirannya Bos Zaki ini 2 juta udah dapat untung ini kalau dijagal. Ini tafsirannya Bos Zaki. Juragan muda dari Kota Kudus. Ini banyak banget. Gimana Pak Bos, ditawar berapa sama Bos Muk? Yang siapa? Yang ini tawar berapa ini? 17.500. Ditawar 17.500. Iya, iya. Bukanya harganya berapa? Ya, 17. Nih, seperti 17.500. Murah-murah, guys. Dari tadi nih guys, nawar beberapa sapi. Bos Muk ngamuk besar-besaran ini. Semua sapi ditebas di Pasar Hewan Kliwonan Kudus. Ini aku ya. Ini jagal terbesar di Desa Bacen.
beliaunya seperti ini. Ini tampang-tampangnya seperti ini. Terbesar di Kudus juga ya. Terbesar di Kudus, Kota Bajeng. Body-bodinya guys, wah mantep banget ya juga. Pulen. Oke, cukup sekian informasi di pagi hari ini di Pasariwan Kliwonan Kabupaten Kudus. Kiranya ada tutur kata yang salah atau kurang-kurangnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.